Sawah, Nek. Ini hadiah dari Nenek. Untuk kamu pemuda yang baik. Ambillah, ayo. Ambillah. Terima kasih, Nek. Orang tua itu ternyata benar-benar sakti. Ah, iya. Sekarang aku merasakannya langsung. Dan aku akui, Kiai Ageng Linggajati memang seorang ulama yang sakti bilih tanding. Wajar kalau dia terkenal. Tapi dia manusia biasa. Sehebat-hebatnya manusia yang sakti mandraguna, pasti punya kelemahan. Benar. Aku setuju dengan Maka Wulung. Kiai Ageng Linggajati pasti punya kelemahan. Dan kelemahannya itulah yang harus kita manfaatkan. Memang setiap manusia punya kelemahan. Tapi tidak gampang untuk mengetahui kelemahan orang lain. Serahkan kepada Kalawika. Aku? Tanyakan pada Jakawardana. Benar, Ki. Jakawardana murid Aki Kalawinda berguru kepada Kiai Ageng Linggajati. Tapi dia masih tetap hormat dan patuh kepada Aki sebagai bekas gurunya. Oh iya. Kenapa aku tidak berpikir jauh itu ya? Kakang kerja dulu. Kamu tunggu di sini. Nanti kita pulang sama-sama. Jaka! Guru! Aku mencari kamu kemana-mana. Syukur kita ketemu di sini. Bagaimana? Kamu kerasan di sini? Kerasan, Guru. Belajarlah yang rajin. Sebab kamu sangat beruntung bisa berguru kepada Kiai Ageng Linggajati. Seorang kiai yang sakti mandraguna. Ya, Guru. Sudah sampai pada pelajaran ilmu kedikjayaan? Sudah, Guru. Sudah berapa ilmu kedikjayaan yang kamu kuasai? Baru dua, Guru. Itu pun baru tahap dasar. Ajian Gelang Geni dan ajian Tajibuana. Bagus. Kalau kamu tekun, giat dan rajin, kamu akan sampai pada ilmu kedikjayaan andalan gurumu yang nomor satu. Yang tidak ada seorang pun bisa menandinginya. Sehingga membuat nama Kiai Ageng Linggajati sangat terkenal. Yaitu ajian, kenapa aku jadi lupa? Ajian Tawakalan Ahadi. Ajian Tawakalan Ahadi? Bukan ajian Tapak Sejati? Bukan, Guru. Ajian Tapak Sejati bukan yang puncak. Puncaknya itulah tadi, Tawakalan Ahadi. Oh ya? Ajian Tawakalan Ahadi itu sangat luar biasa. Karena bersumber pada kekuatan yang pasrah, kepada Sang Pencipta. Karena pasrah, menimbulkan benteng perlindungan Nur Sejati. Ilmu kesaktian apapun bisa menembus Nur Sejati.
Ilmu kesaktian apapun pasti ada kelemahannya. Begitu juga dengan ilmu ajian tawakalan di pasti benar. Saya percaya itu. Tapi kelemahan ilmu kesaktian Kiai Ageng Ninggajati itu, saya tidak tahu. Aku mengerti. Sebab kamu belum sampai pada pelajaran itu. Laki-laki kok senang boneka, seperti anak perempuan. Buatan Belanda lagi. Melihat boneka ini, rambutnya pirang, matanya biru. Aku jadi teringat kepada Karen, anaknya Kapitan De Vos. Boneka ini kamu beli atau... Pemberian orang, guru. Dari Karen? Bukan, guru. Dari seorang nenek-nenek yang saya bantu membawa barang kemarin siang. Saya heran sekali. Nenek-nenek yang miskin begitu punya boneka sebagus ini. Dan bukan boneka biasa, tapi boneka Belanda. Mungkin si nenek itu pernah bekerja di rumah Karen, lalu diberi hadiah boneka ini. Guru kenal dengan Karen? Dengan Karen tidak. Tapi dengan bapaknya aku kenal baik. Kenalkan saya dengan ayahnya, guru. Untuk apa? Kamu suka pada Karen? Baik. Kamu boleh ikut dengan aku ke rumah Karen. Oh, terima kasih, guru. Tapi tidak mudah bagi saya untuk bisa keluar dari padepokan ini. Kamu harus mencari alasan yang kuat dan masuk akal. Menengok orang tua, itu alasan yang paling tepat. Pulang? Bukankah belum lama ini kamu sudah pulang? Saya bermimpi bertemu dengan Bapak Ujang Karim almarhum. Beliau berpesan agar saya membersihkan makamnya. Dan apa? Dan disuruh. Disuruh apa? Memelihara sawahnya. Berarti kamu akan pulang selamanya? Iya, guru. Lalu bagaimana dengan pelajaranmu? Kamu kan belum tamat. Memang, guru. Baiklah, aku izinkan pulang. Kalau nanti kamu ingin melanjutkan pelajaran, jangan kemana-mana. Kamu harus kembali ke sini. Baik, guru. Aku punya firasat yang tidak enak. Jangan-jangan ada yang tidak beres. Bagaimana? Berhasil? Berhasil. Bagus. Sekarang kita temui orang-orang yang bisa membawa kita ke rumah Kapiten De Vos. Loh? Bukankah guru sendiri kenal baik dengan Tuan De Vos? Memang. Tapi menemui orang Belanda yang pangkatnya tinggi seperti itu, kita harus melalui orang-orang kepercayaannya supaya lebih lancar dan kita bisa bicara dengan leluasa dengan Tuan De Vos. Baik. Inilah kawan-kawanku yang bisa membawa kita ke rumah Tuan De Vos. Apakah kita bisa berangkat sekarang? Bisa. Ajian Margopati. Prihatini menguasai ajian Margopati. Pri, kamu menguasai jurus-jurus ajian Margopati. Siapa gurumu? Apa? Kamu latihan silat dengan mempergunakan jurus-jurus ajian Margopati, Pri. Margopati? Apa itu? Aku cuma latihan gerak badan saja kok. Saya yang menyuruhnya, Den. Jamu yang saya berikan, rupanya mujarab. Prihatini sekarang banyak mendapat kemajuan. Maka saya menyuruh berolahraga supaya badannya tidak kaku. Rupanya bisa silat. Bukan hanya bisa, Mbok. Prihatini seorang pendekar. Pri, siapa gurumu? Guru? Guru apa? Ya, guru silat.
terutama yang mengajari kamu ajian Margopati? Tidak ada. Yang menguasai ajian Margopati hanya 3 orang. Disebut 3 serangkai jati. Dharma jati, Sukma jati, dan Lingga jati. Lalu apa ada yang lain? Pri, kamu punya saudara seperguruan? Tidak. Aku punya saudara seperguruan. 2 orang. Cakawardana dan Pitaloka. Apakah kamu Pitaloka? Pitaloka? Siapa dia? Aku kan Prihatini. Memang. Tapi nama itu kan pemberianku. Jadi sebenarnya kamu punya nama asli. Nah, sekarang apakah nama kamu yang sebenarnya Pitaloka? Tidak tahu. Neng, Neng Prihatini, diminum dulu jamunya. Loh, kok menangis? Kamu tidak kerasan di sini? Ingin pulang? Lalu? Kenapa orang-orang jahat itu bernafsu sekali ingin membunuh saya? Padahal saya tidak punya musuh. Sebab kamu adalah keturunan Kiai Ageng Prayogo. Musuh Kiai Ageng Prayogo itulah yang ingin membunuhmu. Dia sudah bersumpah akan menumpas habis semua keturunan Kiai Ageng Prayogo. Siapa musuhnya? Mak Lampir. Mak Lampir? Tidak mungkin. Saya pernah tinggal di rumahnya. Dan dia sampai sekarang masih hidup. Dulu pada awal berdirinya Kerajaan Demak, ada seorang nenek-nenek yang menganut aliran hitam. Lampir harus ditangkap. Kau yang harus kuhancurkan. Allahu Akbar! Allah! Itulah keangkara murkaan Malampir berakhir. Kalau sudah berakhir, berarti Malampir sudah tiada. Karena Malampir manusia setan. Ilmu hitamnya menjadikan dia setengah siluman. Dia sulit mati sendiri. Kalau Allah sendiri belum mentakdirkannya. Maksud nenek, Malampir tidak mati? 100 tahun lebih, Malampir tertimbun di dalam reruntuhan gua. Sampai pada suatu hari, Mas semuanya, Mas, kita bakalan kaya. Itu bukan Mas Arjan, itu mayat. Mas, ayo kita pulang. Kita bakalan kaya. Arjan, tinggalkan begitu. Ayo kita pulang. Kau serakah, Sarma. Kau mau menguasai sendiri. Yeah.
Prayogo. Kau pasti sudah lama mampus. Sekarang rasakan. Semua keturunanmu yang akan menerima pembalasanku. Kamulah keturunan Kiai Ageng Prayogo. Tolonglah saya, Nek. Selamatkan saya dari ancaman Mak Lampir. Nenek sudah lama berusaha menolong kamu. Jauh sebelum kamu minta. Kapan, Nek? Dulu, waktu kamu masih kecil. Kira-kira berumur 6 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ingat sekarang. Neneklah yang menulis di telapak tangan saya. Mudah-mudahan Raja Wahyu Agung yang aku buat ini bisa melindungi kamu dari ancaman Mak Lampir. Bagus, bagus. Tunjukkan yang jelas. Terus, terus. Tunjukkan yang jelas. Ya, terus, terus. Ah, aku yakin itu tadi pasti Farida. Pasti Farida. Berarti dia sudah berpindah tangan. Dia tidak lagi berada di tangan orang yang tidak ibu lagi. Sebab lapisan cahaya putih yang melindungi Farida sudah tidak ada. Berarti Farida berada di tempat lain. Tapi di mana? Dan siapa orang yang menyimpan Farida? Aku harus minta bantuan muridku. Nyi Blorong dan Ratu Kencana. Kenapa, Sir? Sakit perut? Iya, perutku sakit. Sana buang air, biar hilang sakit perutnya. Bukan dibuang, tapi diisi. Masya Allah, dasar perut karet. Baru saja makan habis 2 piring. Sekarang sudah lapar lagi. Hei, Sembara. Kata orang, katanya nih, aku ini gendut. Dimana-mana orang gendut itu doyan makan. Tahu? Tapi kalau kelewatan, tidak baik, Sir. Bisa menimbulkan penyakit. Justru itu. Justru kalau kurang makan, bisa semilikete. Tahu? Tahu. Tapi semuanya harus wajar. Sebab apa saja yang terlalu, akan menimbulkan yang tidak baik. Ngerti? Ngerti. Kita sedang mencari Farida. Cobalah ikut berpikir. Kira-kira Farida ada di mana? Kalau perutku lapar, aku tidak bisa berpikir. Tahu. Soalnya si meliketemu ke perut melulu sih. Nih. Kamu mana? Aku tidak si melikete kayak kamu, Sir. Dasar si melikete. Pasukan dari mana, Sembara? Logat bicaranya seperti orang Semarang. Kok kelihatannya mau perang ya? Jangan-jangan mereka mau ke Batavia, ngar dari Lindu Aji. Gusti Sultan Agung sedang bersiap-siap mau menggempur Belanda di Batavia. Lihat-lihat, itu lihat-lihat. Mata-mata. Kau tunggu di sini, Sir. Jangan kemana-mana sampai aku kembali. Lah, aku ditinggal dewe. Kalian mata-mata dari mana? Kamu siapa, ha? Kurang ajar. Ditanya malah balik nanya. Hey!
Kalian masih ingin melihat matahari terbenam nanti sore? Atau kubunuh kalian? Ampun. Ampun. Kami menyerah. Kami menyerah. Katakan. Kami dibayar. Dibayar oleh... Oleh... Oleh siapa? Siapa yang bayar kalian? Belanda. Siapa namanya? The Post. Kapiten The Post. Berapa kalian dibayar oleh Belanda? Satu ketip. Satu ketip? Ya ampun, hanya satu ketip kalian mau menjadi pengkhianat, hah? Menjilat Belanda yang busuk, mengkhianati bangsa sendiri, nggak ada ampun bagi pengkhianat. Ampun, kami ampun. Jangan dibunuh. Balik, ampun. Berbalik. Jangan dibunuh. Ampun. Nungging. Tidak boleh begitu, Sir. Mereka sudah tidak berdaya. Masih kamu siksa. Justru. Kamu itu kejam sekali. Kamu tahu maksudku. Apa? Supaya mereka tidak bisa membuntuti pasukan itu lagi. Oh. Nah kan, kali ini justruku yang bagus. Pendekar. Tahu-tahu. Tahu-tahu. Tempe. Kalian harus membantu aku untuk menemukan Farida. Apakah Pak Subenggala tidak memberikan petunjuk kepada guru? Hanya memperlihatkan Farida. Tapi Farida ada di mana dan siapa orang yang menyimpan Farida? Tidak ada. Lalu apa yang bisa saya lakukan untuk membantu guru? Iya, kami sanggup meringkus Farida kalau guru mengizinkan. Kerahkan seluruh pasukan kalian untuk menyelidiki semua tempat. Apabila melihat... Baik, guru. Kerahkan semua anak buah kalian. Sebarkan ke seluruh pelosok dan temukan Farida. Sendikawusi. Dari tadi kok diam terus Sembara? Melamun kok tidak ada habis-habisnya? Ngomong. Ngomong Sembara. Aku harus menemukan Farida. Apapun yang terjadi. Nah, begitu. Orang hidup itu perlu ngomong. Aku harus tahu, apakah Farida dibawa oleh Malampir atau oleh bangsa siluman yang lain? Malampir. Pasti Malampir. Berarti aku harus mencari Malampir lagi untuk menyelamatkan Farida. Betul. Malampir harus ditangkap. Kita ikat kaki dan tangannya. Kita suruh dia untuk membebaskan Farida. Kalau tidak, kita cabuti bulu keteknya. Kok bulu keteknya? Lah iya, orang seperti dia, biasanya itu kelemahannya di bulu keteknya. Panglima Kumbang, Panglima Kumbang, Panglima Kumbang, datanglah, datanglah, datanglah. Apa yang bisa saya bantu, Pangeran? Saat ini Malampir ada di mana? Di Istana Nyi Blorong. Ratu Kencana, Ratu Siluman Babi juga ada di sana. Telaka, Pangeran. Pembicaraan kita ada yang mendengarkan. Nyi Blorong, Pangeran. Lalu Farida berada di mana sekarang? Maaf, Pangeran. Saya tidak bisa lama-lama berada di sini. Saya bisa celaka. Kalau di... Masa, Pak? Hilang? Mungkin sudah jauh, Sir. Sejauh apapun, ya pasti masih kelihatan. Jangan-jangan teman kita itu sebangsa memedi Sembara. Bagaimana Blorong? Anak buahmu berhasil menemukan Farida? Belum, Guru. Tapi salah seorang anak buah saya melihat Kiai Jabat sedang berjalan menuju ke rumahnya Ibu Dara. Kiai Jabat? Dia tidak pernah meninggalkan tempatnya.
kalau tidak ada perkara yang sangat penting. Itulah sebabnya kami curiga. Pasti ada pertemuan rahasia antara Kiai Jabat dan Nyai Bidara. Kemungkinan ada hubungannya dengan Farida. Ya. Suruh anak buahmu mengintai rumah Nyai Bidara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya Andika datang juga, Kiai Jabat. Sambung batin kita sempurna, Nyai Bidara. Ada apa kau panggil aku kemari? Ada urusan penting. Rahasia? Iya. Kalau begitu, aku akan bertindak dulu, mengusir tamu tak diundang, yang mau mendengarkan pembicaraan kita. Hei, yang bersembunyi di balik batu, keluar, pergi, jauhi rumah ini, dan jangan datang lagi ke sini. Aku hitung sampai 3. Kalau tidak keluar, kau akan mati. 1, 2. Pasti suruhan Mak Lampir. Apakah kau menyimpan sesuatu sehingga Mak Lampir perlu mengirim mata-mata ke sini? Ya, aku menyimpan Farida. Pantas. Jadi betul, Nyai Bidara yang mengundang Kiai Jabat. Bukannya Kiai Jabat yang datang berkunjung ke rumah Nyai Bidara? Betul, Gusti. Hamba dengar sendiri pembicaraan mereka. Lalu mereka bicara apa lagi? Tidak tahu, Gusti, karena hamba keburu diusir dengan ancaman. Hebat sekali Kiai Jabat itu. Ilmunya sangat tinggi. Dia bisa tahu anak buah kulah yang bersembunyi di balik batu itu. Kalau Nyai Bidara mengundang Kiai Jabat kakak seperguruannya itu, pasti ada sesuatu yang istimewa. Ya, aku yakin. Si Bidara mengundang Kiai Jabat untuk membicarakan soal Farida. Kalau Farida sekarang tidak ada di rumah itu, paling-paling disimpan di satu tempat rahasia. Mohon ampun, Gusti Ratu. Ada apa? Prajurit mata-mata, mohon menghadap. Suruh masuk. Bagaimana? Apakah kamu dapat berita penting? Ada seorang pemuda bernama Sembara sedang mencari Farida. Dan hamba melihat Panglima Kumbang dari Siluman Harimau menjadi sahabat Sembara. Dialah yang menunjukkan Guru Mak Lampir berada di sini. Pantas. Kemana saja Farida disembunyikan, Sembara pasti tahu. Sembara bisa menembus alam istana saya ini. Pasti karena dia dibantu oleh Panglima Kumbang. Iya benar. Sembara juga bisa menembus alam Siluman Babi. Membunuh para prajurit. Mengacak-ngacak istana saya. Semua itu ulah Panglima Kumbang. Panglima Kumbang Siluman Harimau. Harus aku hukum. Sembara bocah itu selalu jadi penghalang. Selalu membuat aku susah. Aku tidak akan tenang selama dia masih memegang cemeti amal Rasuli. Kita harus merampas cemeti amal Rasuli dari Sembara, lalu dimusnahkan. Itu tidak gampang. Lebih baik pusatkan dulu kepada Farida. Kita tidak bisa mencari Farida, sementara keselamatan guru kita terancam. Diam! Kenapa jadi bertengkar sendiri? Dengar, aku mau dua-duanya. Ya Farida, ya cambuk pusaka. Kalian harus menghadapi Sembara. Aku tidak mau tahu bagaimana caranya. Pokoknya, cemeti amal Rasuli harus bisa kalian rebut. Baik, Guru. Aku sendiri akan mencari Panglima Kumbang, lalu menghadapi Nyai Bidara dan Kiai Jabat. Mereka orang-orang sakti, Guru. Apa tidak sebaiknya urusan Sembara ditunda dulu? Lalu kami berdua membantu Guru. Diam! Kalian tahu apa, ha? Mereka punya tentara langit. Kalau aku perlu bantuan, aku akan minta bantuan pada orang yang lebih sakti. Siapakah yang paling sakti di dunia ini, Guru? Nyai Roro Kidul. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kesaktian Nyai Roro Kidul. Kecuali para wali. Kiai Jabat bukan wali. Jadi dia tidak akan mampu menandingi kesaktian Nyai Roro Kidul. Cepat! Kalian cegat Sembara. Aku akan menyelidiki rumah Nyai Bidara. Kita harus menghindari bentrokan dengan Sembara. Sebab kita tidak akan mampu menandingi kesaktian Sembara. Aku tahu caranya menundukkan Sembara. Daulat Gusti Ratu. Siapkan 2 kerangkeng besi untuk menangkap 2 orang bangsa manusia. Setelah itu kalian ikut aku. Daulat Gusti Ratu.
lihat jalan, Sir. Itulah kelemahanku, Sembara. Aku tidak bisa tenang kalau melihat perempuan cantik. Kamu kan sudah punya Minten. Loh, justru itu. Justru apa? Justru karena tidak ada Minten, aku jadi senang kepada gadis-gadis cantik. Dasar. Iya kan? Para suami jadi berani selingkuh karena istrinya tidak ada di sampingnya. Coba kalau ada. Sembara, ada Minten di sini. Lihat itu. Sama ibunya Mbok Karto. Loh, kemana dia? Sumpah, Sembara, aku tadi tuh lihat Minten di rumah itu. Tuh, tuh. Eh, coba kamu lihat dengan ilmu batin kamu. Apakah kampung ini kampung beneran atau siluman? Kampung beneran, Sir. Jadi yang di situ tadi benar-benar Minten, kan? Betul. Kamu tunggu di sini ya, aku cari Minten. Minten! 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 Kang Basir? Kok kamu ada di sini? Diundang Uwa yang mau hajatan. Ayo masuk, Kang. Sebentar, saya berdua dengan Sembara. Saya panggil dulu ya. Kang, Kang, Kang Basir. Tunggu. Ayo masuk, Kang. Kakang menginap di sini dengan saya. Aduh, saya mau. Mau sekali. Tapi saya tidak bisa meninggalkan Sembara di sana sendirian. Sembara juga ingin ketemu kamu. Yang penting, Kang Basir masuk dulu. Sembara belakangan. Biar ibu yang manggil Sembara, kamu masuk dulu, ya? Sir! Iya, iya. Saya di sini, Sembara. Basir, di mana kamu? Iya, saya di sini, Sembara. Sir, kenapa kamu? Minten! Minten! Minten, buka pintunya! Mencari siapa, nak? Minten, Pak. Itu rumah Kang Bejo. Orangnya tidak ada, sedang pergi ke rumah mertuanya. Minten ada di sini, Pak. Ada di dalam. Sudah 10 hari rumah ini dikunci. Sepertinya saya tidak pernah melihat ada orang di sini. Loh, kok? Panglima Kumbang. Aku tahu siapa kau. Pergi! Kau tahu maksud kedatanganku, Kumbang? Aku tidak mengharapkan kedatanganmu. Aku mau menghukum kamu. Apaanku? Pura-pura dosamu sangat besar. Kau membantu Sembara sehingga dia bisa menembus alam gaib murid-muridku. Murid-muridmu jahat. Kenapa kau bela? Mau baik, mau jahat. Mereka murid-muridku. Sekarang terimalah hukumanku. Ya! Aku akan selalu ikut campur setiap ada angkara murka. Tidak peduli bangsa siluman atau bukan. Kau terlalu jahat, Lampir. Kali ini kami akan menangkapmu. Aku telah membuat peti mati seperti yang dibuat Kiai Ageng Prayogo untuk membinasakanmu. Aku bunuh kalian.
tidak ditinggal sendirian di rumah. Jangan-jangan. Kita cepat pulang. Malampir ke sini. Farida, ayo. Kurang ajar. Ini pasti perbuatan Mak Lampir. Aku kejar dia. Tahan, sabar. Menghadapi Mak Lampir tidak boleh gegabah. Kemarahanmu bisa membuat kamu celaka sendiri. Farida harus diselamatkan. Kamu tahu Farida dibawa kemana oleh Mak Lampir? Ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan? Mungkin kamu mengejar ke arah yang salah. Tapi Mak Lampir pasti akan membunuh Farida. Kita akan menolong Farida, tapi harus dengan perhitungan yang cermat. Bukan dengan cara serampangan karena terbawa amarah. Lalu harus bagaimana? Kita minta petunjuk Sang Maha Pencipta. Bagaimana caranya menyelamatkan Farida dari ancaman pembunuhan Mak Lampir? Semilik Kitty. Dapat dari mana, Sembara? Dari kampung dekat sungai. Sungai? Waduh, kebetulan sekali. Aku dari tadi perutku mules. Di mana? Di sana, di balik bukit. Awas, jangan sampai membrojol di tengah jalan. Amin. Pisangnya ya, disisain. Panglima Kumbang, apa yang terjadi, Panglima? Mak Lampir menyiksa saya. Ya Tuhan. Antarkan saya ke tempat ya, Panglima. Akan saya balaskan. Tidak usah, Pangeran. Dan maaf, Pangeran. Untuk sementara, saya tidak bisa membantu Pangeran. Apa, Panglima? Ma, istirahatlah. Sembuhkan diri Panglima sampai pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih, Pangeran. Saya pamit. Bagaimana, Patih? Gagal lagi, Gusti Ratu. Semua dukun sakti, tabib terkenal sudah dikerahkan. Tapi tak satu pun bisa memusnahkan wabah penyakit yang melanda negeri kita ini. Ya, tidak ada jalan lain. Aku harus menghadap penasehat agung di pertapaannya. Mohon ampun. Saya mengganggu tapasang penasehat agung. Saya tahu. Ratu sedang menderita. Bapak penasehat agung, tolonglah saya. Harus dengan apa saya menyelamatkan negeri ini? Ratu harus melakukan upacara persembahan. Sudah saya lakukan. Persembahan yang paling besar dan agung sudah saya lakukan. Tapi wabah penyakit yang melanda negeri ini tidak sirna. Bahkan sebaliknya semakin mengganas. Saya sudah putus asa. Tiap hari terus-menerus berjatuhan korban. Saya tidak tahan melihat penderitaan rakyat yang tidak berdaya dan tidak berdosa. Yang Ratu persembahkan selama ini adalah bangsa Ratu sendiri. Seharusnya bangsa manusia. Bangsa manusia? Untuk menyelamatkan negeri ini, Ratu harus mempersembahkan darah seorang perempuan yang masih perawan dari bangsa manusia yang memiliki Raja Wayu Agung. Perempuan yang masih perawan dari bangsa manusia dengan mudah bisa saya dapatkan. Tapi yang memiliki Raja Wahyu Agung, saya tidak mengerti. Apa artinya Bapak Penasehat Agung? Raja Wahyu Agung adalah mujizat tolak bala yang sakti mandraguna untuk mempertahankan sekaligus memusnahkan segala jenis mara bahaya dan malapetaka. Siapa dia? Tunjukkan pada saya Bapak Penasehat Agung. Sekarang juga saya ambil orang itu.
Saya sendiri tidak tahu. Tidak tahu? Iya, tapi mudah-mudahan Baralopian dapat memberikan petunjuk. Ya benar, gadis itulah yang mempunyai Raja Wahyu Agung. Tapi kenapa ada pada Mak Lampir? Mungkin Mak Lampir juga mau melakukan upacara persembahan dengan tumbal yang sama seperti kita. Saya harus merebut gadis itu dari tangan Mak Lampir. Cepatlah Ratu bertindak sebelum Mak Lampir berbuat lebih jauh pada gadis itu. Baiklah, saya pamit. Terima kasih atas pertolongan Bapak Penasehat Agung. Bagaimana Gusti Ratu? Cepat, panggil panglima perang. Rebut gadis bangsa manusia yang ditawan oleh Mak Lampir. Baik Gusti Ratu. Sembara, hei Sembara, Sembara, aku baru saja melihat Farida. Katakan juga kalau kau baru saja melihat Mak Lampir. Ya betul, betul sekali, aku juga melihat Mak Lampir. Nah, betul kan? Kenapa? Aku sungguh-sungguh. Kemarin kamu melihat Minten dengan ibunya, ternyata tidak ada kan? Sekarang melihat Farida dan Mak Lampir, besok mau melihat siapa lagi? Juragan Raisman atau Mardian? Sumpah Sembara, aku tidak mengada-ada, aku melihat Mak Lampir membopong Farida. Sudahlah Sir. Sekarang makan saja apa yang ada. Semilik ide. Orang ngomong bener kok. Dikira bohong. Makan yang baik. Jangan sambil ngomel. Nanti keselek. Bodoh. Kalau sudah kenyang, lebih baik tidur, Sir. Kalau capeknya sudah hilang, kita jalan lagi. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Kau tidak apa-apa, Lindu Aji? Tidak, Sembara. Aku tidak apa-apa. Terima kasih. Tembak! Aji! 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 Ada apa? Aku melihat Lindu Aji ditembak oleh Belanda. Ngarang kamu. Betul, Sir. Aku melihatnya dalam mimpi. Mimpi itu kembangnya orang tidur. Nah, mungkin akibat kamu terlalu banyak memikirkan Lindu Aji. Jadi terbawa mimpi. Yang aku pikirkan setiap saat adalah Farida. Tapi kenapa Lindu Aji yang terbawa mimpi? Ya bisa saja. Mau mimpi itu bebas kok. Aku khawatir Lindu Aji ada apa-apa. Aneh kan? Aku melihat Minten, Mbok Karto, Farida, dan Mak Lampir. Dengan mata melek, kamu tidak percaya. Sekarang kamu melihat Lindu Aji dalam mimpi, kamu cemas dan khawatir. Wong memang dunia ini semilik kita kok. Sumpah.
Aji. Iya. Datanglah ke rumahku. Aku kenalkan pada ayahku dan ibuku. Baik. Rumah kamu di mana? Indramayu. Sesudah tugasku selesai, aku akan datang ke rumah kamu untuk... Untuk apa? Ayo teruskan. Meminang kamu. Oh, Aji. Siapa nama ayah kamu? Sulanjana. Nah, aku akan datang pada Bapak Sulanjana, calon mertuaku. Mayu, aku harus menemui orang tuanya. Sekarang tamatlah riwayatmu, Farida. Meskipun kau punya Raja Wahyu Agung, tapi aku punya rambut api. Abdi Durga, menyala, menyala sakti, menyala, menyala. Oh. Berani mengambil Farida dariku. Aku bunuh dia yang berani masuk istanaku dan mengambil Farida dariku. Benar, ini orangnya. Yang ditunjukkan oleh Bapak Penasehat Agung dalam gambar bara api Lopian. Cepat siapkan upacara persembahan. Baik, Gusti Ratu. Kurang ajar. Ratu Cagang Ngeak Siluman Serigala. Berani mempermainkan Malampir. Akan kubunuh Siluman Serigala tak tahu diri. Dipersilahkan masuk. Tuan sudah menunggu. Saya cuma mau dengar kabar baik. Kami gagal, Kapiten. Kami tidak sanggup melenyapkan Kiai Ageng Linggajati dan Kiai Bintara. Stormling, 4-2 and kalah and lalu babak belur? Ilmu kesaktian mereka tinggi sekali, Kapiten. Kami kalah jauh. Mereka kebal. Kebal? Hah? Tidak mempan senjata, Kapiten. Kulitnya keras seperti batu karang. Senjata apapun tidak bisa menembusnya. Ah, hofnit tevil fraten. That is nonsense. Mana ada orang bisa kebal senjata? Sama ini siapa yang tidak bisa tembus? Manusia, bep, and kerbau juga bisa mati. Berhavir. Tapi sama Kiai Ageng Linggajati, pistol kapiten tidak akan ada artinya. Nih, mau coba. Saya bisa buktikan. Hai. Baru datang? Baru. Kenapa di luar? Ayo masuk. Biar, di sini saja. Teman saya sudah masuk ke dalam. Nanti juga kami semua akan masuk ke dalam. Jangan berdiri saja. Ayo duduk. Hmm.
Lisa. Aku selalu ingat sama kamu. Ya, aku juga. Kami berhasil membawa Jakawardana ke sini, Kapiten. Dia adalah murid Kiai Ageng Linggajati. Oh, Hud. Dia bisa kita jadikan jaminan supaya Kiai Ageng Linggajati datang ke sini. Saya harus mengadakan perjanjian dengan dia, dan tentu saja perjanjian ini harus menguntungkan kita. Dan dia pasti mau. Sebab dia tentu mau, dia punya murid bisa bebas, bukan? Tidak begitu, Kapiten. Tidak? Dulu dia bekas murid saya. Saya bujuk supaya mau ikut ke sini. Karena sebagai murid Kiai Ageng Linggajati, sudah tentu sedikit banyak dia mengetahui kelemahan gurunya itu. Kita bisa merayu Jakawardana untuk mengatakan rahasia kelemahan Kiai Ageng Linggajati. Well, dah. Kalian sangat pintar, and saya sangat setuju itu. Dan kebetulan dia sendiri sudah lama ingin datang ke sini untuk menemui Nona Karen. Ingin kenal dengan anak saya? Sudah kenal atau cuma ingin belajar kenal? Mereka sudah saling kenal. Saling kenal? Dialah yang dulu menolong Nona Karen ketika diculik penjahat. Oh, ya. Dia seorang pendekar yang berilmu tinggi. Kalau Kapiten bisa menarik dia ke pihak kita, kekuatan kita akan bertambah kokoh. Melalui Nona Karen, Tuan Kapiten bisa menundukkan Jakawardana. So? Mau ketemu sama Papi? Betul, Nona. Kami sengaja datang kemari bersama dengan Jakawardana, supaya dia bisa bekerja di sini. Siapa yang mau kerja? Aku ikut datang ke sini dengan kalian, bukan untuk mencari pekerjaan. Tapi aku ingin berkenalan dengan Tuan Kapiten, ayah Nona ini. Apapun alasannya yang penting kamu ke sini. Dan aku sangat senang sekali kamu mau berkunjung ke rumahku ini. Ayo, aku kenalkan sama Papi. Papi, inilah Jakawardana yang telah menolong Carol. Papi, Yemut Frag and Held. Ya? Hadiah? Tidak. Tujuan saya ke sini bukan mencari hadiah. Dia tuh sini. Tidak ada salahnya. Mamatan Tuan Kapiten kepadamu. Tuh, sebab kasih. Bukan begitu, Kapiten? Ya. Dan itu juga sebagai bukti bahwa saya harus tahu berterima kasih pada orang yang sudah berusaha kepada saya. Bukan begitu? Bagaimana kalau saya usul? Jakawardana supaya tinggal di sini sebamu, Kapiten. Agar Tuan Kapiten menjamu terhadap orang yang telah menyelamatkan Putri Kapiten. Ah, ya. Itu usul bagus. Tapi itu masih tergantung kepada Tuan Jaka. Jaka, bersedia kan? Baiklah, saya terima. Sebelumnya saya mengucap atas kebaikan hati Tuan Kapiten. Terima kasih, Jaka. Bagaimana? Mayang Sari? Hari ini juga kita akan berangkat ke Pantai Losari. Dan saya akan buktikan senjata dari negeri saya lebih bagus dari senjata negeri kalian. Behavior! Ratu Cangkengeyak! Aku harus berhasil merebut Parida dari tangan siluman serigala. Tidak ada satupun yang berhak mengusik keturunan Kiai Ageng Prayogo. Kecuali aku. Mak Lampir, Ratu Siluman Serigala tak tahu diri. Beraninya kau mengusik Mak Lampir. Rasakan akibatnya. Mel! Ah!
Kita kedatangan musuh lagi. Kita tunggu di luar saja. Ya. Pengecut, keluar! Pemberontak! Menyerah! Kalian sudah dikepung! Belanda! Teng Marhut Stommeling! Pulip! Aku k***** bayar kamu!